Sebab Tuhan selalu menyertai hidup kami. Kami kagum Tuhan akan setiap pertolongan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah setiap nafas kami menceritakan kasih-Mu. Sama-sama nyatakan hidupku. Who will never fail?
dalam setiap perkataanmu. Buat Tuhan menjawab setiap pergumulan, tantangan. Kita mau nyata, kami percaya Tuhan. I saw the Lord and he heard and the answer. I saw the Lord and he heard and the answer. I saw the Lord and he heard and the answer. That's why I'm trusting. That's why I'm trusting. I saw the Lord and he heard and the answer. I saw the Lord and he heard and the answer. I saw the Lord and he heard and the answer. That's why. Sebulan ini kita bahas tentang value. Kalau teman-teman tahu, apalagi yang teman-teman terlibat di Komsel, ada di Komsel kita lagi sebulan ini temanya tentang value. Dan hari ini aku kasih judulnya kayak tulisan di belakang tuh, gak cuan. Kenapa gak cuan gitu? Karena kalau teman-teman cek setiap sosial media, setiap YouTube cover dan lain-lainnya, selalu banyak sekarang. Bener gak sih kalian? Enggak, kalau ngeliat ini 5 cara dapetin 3 juta dalam 2 minggu. Bener gak? Pada ngeliat gitu gak sih di Instagram atau dimana? Terus cara mendapatkan YouTube monetize, cara mudah memonetize YouTube Anda. Bahkan banyak, bisa dibilang banyak cerita yang kita dengar gitu ya. Banyak orang terjebak gitu ya, banyak orang terjebak. Gara-gara ada di daerah sana, itu ada seorang sebutlah pemuka agama yang mampu menggandakan uang. Datanglah ke sana.
uang yang gak digandain, yang ada dihilangin. Banyak yang dunia tawarkan, semua serba tentang keuntungan buat kita. Bener gak sih? Ini kita baca sosial media sama ya? Sama yang kita lihat di media tuh sama ya? Bener kan? Bener kan? Ini apa? Kalian pada hidup di mana sih? Bener gak sih? Sama ya? Banyak tawaran demi tawaran yang akhirnya tentang apa yang menguntungkan kita. Ditawarin segala sesuatunya, kalau ngomongin tentang keuntungan itu bener banget. Akhirnya banyak yang nonton, banyak yang ngikut. Kak Faris ngeliat beberapa konten kreator sekarang terjebak semua, banyak kan bikinnya tentang bagaimana cara apa afiliator. Jual barangnya, gitu ya, tanpa harus miliki barangnya, jualin barangnya lewat sosial medianya. Ada lagi sekarang orang yang gak punya ilmunya, tapi belaga-belaga bikin PDF atau bikin dokumen gitu untuk dijual. Iya kan, dijual untuk, ini segini cuma harganya 25 ribu, murah sih 25 ribu, orang-orang kayak pengen, wah beli download, banyak banget, padahal bukan ilmunya, tapi dia beli kopas orang aja bikin gitu. Demi keuntungan, nah, orang kita-kita ini terjebak akhirnya ikut download, bayar 25 ribu, gak apa-apa lah 25 ribu doang, demi mendapatkan keuntungan demi keuntungan yang ditawarkan. Betapa banyak juga dari kita terjebak sama membeli sesuatu barang karena keuntungan yang ditawarkan. Bukan karena kualitasnya, bukan karena emang butuhnya, tapi keuntungannya. Keuntungannya misalkan harganya bisa lebih murah diskon. Walaupun belum perlu, beli. Bener gak? Kayaknya, wah pengen rasa hasrat di hati kayak gak apa-apa selama ada duitnya. Beli aja, gak ada duit juga pinjem nih mumpung lagi diskon nih. Mumpung lagi double, beli satu gratis dua. Gara-gara keuntungan ditawarkan. Intinya adalah dunia ini seringkali bahkan hampir banyak kali kita ketemui menawarkannya tentang cuan, tentang uang. Beberapa waktu lalu malah banyak anak-anak Tuhan yang terjebak dalam sebuah bisnis yang menawarkan cuan-cuan-cuan tanpa kerja lebih banyak. Dan ternyata itu selaras dengan firman Tuhan yang ada di sini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mencintai dirinya sendiri itu kalau di bawah tuh ya, di bahasa Inggris tuh, Amplified Bible, tulisnya people will be lovers of self. Mencintai diri sendiri itu narsis, fokus sama dirinya sendiri. Artinya apa? Apa yang menguntungkan buatku saja. Apa yang cuan buat gua aja itu yang gua kerjain. Akhirnya karena dari self-centris, akhirnya mencintai uang. Kalau di dalam kurung di bahasa Inggrisnya itu bilang, akhirnya dengan serakah. Bahwa keadaannya manusia akhir zaman yang kita temui, yang kita lihat bahwa manusia mencintai dirinya sendiri dan akhirnya menjadi hamba uang. Hamba uang itu apa? Tahu gak? Hamba uang ya, gambar ini apa? Apa-apa dilakukan demi, ngerti ya maksudnya, hamba uang. Hamba uang, jadi melakukan sesuatu demi uang aja. Gak ada demi yang lain. Temenin gue, ada duitnya gak? Bantuin gue dong, ada duitnya gak? Ada untung yang buat gue gak? Pelayanan dong, dapat duit gak? Temenin sini dong, duit dapat duit gak? Kita terus-terus menanyain tentang duit, tentang keuntunganku, tentang duit, tentang keuntunganku. Karena itu berbicara tentang hamba uang. Hamba uang itu berarti bosnya siapa? Bosnya uang. Kalau hamba uang, bosnya uang. Berarti hamba Tuhan, bosnya? Nah Tuhan, ngerti ya konsepnya gitu ya. Kalau hamba uang, berarti bosnya si uang itu. Jadi apa yang, di mana uang ada, di situ aku ada gitu kan kasarnya. Di mana yang ada uangnya di situ ada, yaitu kecenderungan si semut-semut yang mencintai gulanya. Di mana ada uang di situ ada aku. Nah, akhirnya kita memposisikan diri jadi hamba uang. Nah ngomongin hamba uang berarti apa-apa yang dikerjakan demi uang. Kalau kita bahasanya jadi kasih judulnya demi cuan. Kita kerjain semua demi uang, demi keuntungan kita, demi apa yang kita dapatkan. Oke, kita mau belajar dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 13, teman-teman mungkin tahu cerita ini. Ini cerita tentang Abraham sama Lot. Gitu ya. Abraham sama Lot, di sini tertulis bahwa Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Banyak. Oke. Lanjutnya, itu yang aku tebelin aja biar persingkat waktu. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Artinya sama-sama punya banyak. Bukan orang miskin. Jadi bisa dibilang keduanya ada posisi, memang Abraham lebih kaya, tapi maksudnya dalam posisi mereka punya sesuatu yang besar dan banyak.
Okay? Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat. Ada kata amat banyak, berarti banyak banget ya. Hartanya banyak banget, makanya gak muat. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Jadi gembala sama gembala, yang berantem bukan Abram sama Lot, yang berantem gembala sama gembala. Ini tempat gue nih, gue udah take duluan. Enggak, ini gue duluan di sini. Enggak, gue dari kemarin. Gue kemarinnya lagi, gitu maksudnya gitu-gitulah. Oke, terus-terusan berantem, walaupun berantemnya gak kayak gitu mungkin. Tapi pokoknya berantem, intinya adu debat, sampai akhirnya nyampailah ke Abram dan Lot. Dan apa yang Abram katakan kepada Lot, bilang gini, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Stop situ dulu. Si Abram bilang apa? Si simple apa? Jangan berantem. Gak usah berantem. Ngapain sih hal beginian diributin aja? Ngerti ya? Kalau kita bisa ngomong gini, pantes kak gitu orang Abram kaya. Makanya dia gak mau pusingin orang kaya kan? Biasanya orang kaya kan gak mau pusingin yang kecil-kecil. Tapi kata siapa juga? Banyak juga orang kaya yang ributin hal-hal yang kecil juga. Tapi dalam artian kita bisa bilang, kak, karena Abram si kaya, udahlah dia ulang hilang sedikit juga gak apa-apa, tanahnya kan banyak, bisa kesana lagi, bisa kesini lagi. Bisa pindah kesana lagi dia mau, orang banyak kok, apa yang dia punya banyak kok. Tapi di sini jelas terlihat alasan apa Abram kenapa bilang, jangan kiranya kita berantem. Sebab kita ini apa? Kerabat. Persaudaraan lebih penting daripada uang. Persaudaraan lebih penting daripada ribut-ribut beginian. Jadi si Abram ngomong ini, kita kan saudara, ngapain ributin hal yang beginian sih? Tapi sekarang sebaliknya yang kita lihat, banyak orang ribut gara-gara uang. Banyak orang ribut, banyak saudara ribut gara-gara duit, gara-gara kedudukan, gara-gara nama baik, gara-gara apapun itu, banyak orang ribut gara-gara itu. Tapi Abram tahu bahwa kita saudara, ngapain ributin hal yang kayak beginian? Simple banget nyelesainnya. Tapi beda sama orang yang melakukan segala sesuatu demi cuan. Nah, Abram bilang ini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini asli loh. Abram ini menggambarkan orang yang merdeka. Nggak mau terikat sama apapun, yaudah, lu mau kemana? Kesana. Yaudah, kesana aja, nggak apa-apa. Karena dia tahu yang menyertai siapa? Tuhan. Banyak orang melakukan segala sesuatu demi cuan, demi keuntungan, demi nama baik, demi naik di panggung, demi dan lain-lain, cuma karena dia nggak sadar kalau Tuhan yang punya hidupnya dia, yang bisa promosiin dia, yang bisa memperlakukan segala sesuatu yang terbaik, bahkan sudah melakukan yang terbaik. Tapi dia taruh hidupnya di atas apa yang dia lakukan. Makanya dia mengerjakannya demi posisi yang lebih tinggi, dia bisa injak sana sini. Demi sesuatu yang lebih baik, dia bisa ngomongin orang sana sini. Yang demi sesuatu yang dia dapatkan lebih, dia bisa menjatuhkan banyak orang. Karena dia gak sadar sebenarnya kalau yang melihara hidupnya dia adalah Tuhan. Abraham tahu persis. Nah, kita belajar. Lalu bacaan ayatnya bilang gini. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Lot akhirnya ngeliat, wah kayaknya itu cakep nih tempatnya. Air. Artinya kalau banyak air artinya subur. Pasti banyak tanamannya juga. Artinya lembu semua ternaknya pasti hidup di sana, pasti gemuk nantinya gitu ya. Artinya tempat yang bisa dibilang bisa terus dimultiplikasi karena banyak airnya. Bahkan tertulis seperti taman Tuhan. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, Kak Felis mau bagiin, ada tiga orang dari cerita ini, orang yang melakukan segala sesuatu demi keuntungan dirinya, orang yang melakukan segala sesuatu demi cuan yang didapatkannya. Yang pertama, orang ini akan gagal melihat yang Tuhan lihat. Orang ini akan gagal melihat yang Tuhan lihat.
Ayat 10 tertulis gini, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Yang Lot lihat apa? Itu udah dicontekan ya, tinggal baca sebenarnya sih. Ya, yang Lot lihat apa? Banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Yang Lot lihat, air banyak di sana, pasti subur dan lain-lain. Tapi apa yang Tuhan lihat? Ayat 13 tadi tutup. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap, ngerti gak? Bahwa ketika orang melakukan segala sesuatu demi keuntungan dirinya saja, demi cuan yang dia dapatkan, dia gagal melihat apa yang Tuhan lihat. Dia mengerjakan pengennya cepat tinggi, pengennya cepat naik, pengennya cepat terkenal, pengennya cepat kaya, dan lain-lain yang cepat-cepat instan dan semuanya itu sebutlah, membuat kita gagal melihat yang Tuhan lihat. Kita ngelihatnya kayaknya, wah ini lebih baik kayaknya, gue bisa jadi cepat lebih kaya, bisa cepat lebih terkenal, bisa followers gue lebih banyak, bisa dan lain-lain yang kita dapatkan. Ini akhirnya membuat kita gak bisa ngelihat apa yang Tuhan sebenarnya sedang rencanakan dalam kehidupan kita, karena kita buru-buru, maksa pengen dapetin itu lebih dulu. Sehingga kita gagal melihat yang Tuhan lihat. Seperti Lot yang melihat tanah itu banyak airnya, dia gagal melihat Tuhan yang melihat Sodom sangat jahat. Ini berbanding terbalik gak sih kalau kalian baca? Yang satu ngelihat apa? Banyak, berarti ngelihatnya baik tempatnya. Tapi Tuhan ngelihatnya jahat. Berlawanan loh, satu dengan lainnya. Yang si Lot ngelihat baik nih tempatnya, yang Tuhan lihat jahat banget orang. Artinya benar-benar ketika kita melihat segala sesuatu demi keuntungan kita, teman-teman, membuat kita gagal ngelihat Tuhan loh. Kita gagal melihat apa yang Tuhan lihat loh. Dalam setiap keputusan teman-teman hari ini ya, mungkin kayak keputusan yang, kak, kayaknya ini lebih untung buat gue deh. No, ntar dulu, jangan yang lebih untung buat lo dulu. Yang Tuhan mau bukan. Kadang-kadang kita memilih segala sesuatu demi apa yang menguntungkan kita, kita lupa. Sebelum memutuskannya, semestinya bertanya sama Tuhan dulu. Tuhan, menurut Tuhan gimana? Apa yang baik buat aku? Tuhan ngelihat kalau aku ngambil keputusan ini seperti apa? Seringkali kita pokoknya, yang penting untung buat gue kak sekarang kak. Kalau gak buru-buru sekarang nanti kelewat nih masa. Itu orang-orang sebenarnya yang gak percaya sama waktunya Tuhan. Kata Tuhan begini, mau orang dunia bilang terlambat, kalau belum gue kasih juga gak bakalan jalan. Tapi kalau misalkan Tuhan bilang cepet juga, kalau gue gak kasih juga gak jalan. Kan waktu aku yang punya, kata Tuhan. Seringkali kita memaksakan waktunya karena kita gak percaya sama waktunya Tuhan. Jadi balik lagi kita gagal melihat apa yang Tuhan lihat. Demi apa yang kita rasa baik buat kita. Bilang kanan kiri, bilang jangan gagal ngelihat apa yang Tuhan lihat, coba bilang. Yang kedua teman-teman, apa dalam tanda kutip yang dirasakan atau yang kehilangan dari ketika orang yang memutuskan segala sesuatu demi cuan, demi keuntungan dirinya. Nih, sorry ya kalau bahasanya agak berat-berat. Dia sedang mengkhianati kebenaran. Banyak kali orang demi sesuatu yang lebih baik, sebenarnya ada harga yang dibayar. Dia ngerasa kayak ini cepat, ini baik, ini okay, padahal sebenarnya ada harga yang dia bayar. Nah si Lot ini, ayat 12 tulis ya, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Oke, tadi bilang Sodom orang-orangnya apa? Jahat. Orang lihat orang, Tuhan lihat orang-orang di Sodom jahat. Coba deh, orang yang demi keuntungannya tadi bilang, dia mau milih Sodom itu daerahnya, dan milih menetap di dekat Sodom. Coba bayangin. Kalau sebenarnya kalau di tempat yang jahat, mestinya ngapain kita? Jauh dong, mestinya dong. Karena kalau semakin dekat, semakin mudah. Nah itu tadi, sengaja kami kasih itu biar gak salah. Tapi masih ngerti ya maksudnya ya. Kalau semakin kita dekat sama yang jahat, semakin kita mudah terpengaruh. Kalau ada yang jahat, maka kita mesti apain? Menjauh dari sana. Lot apa yang Lot kerjakan? Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Tapi kalau Tuhan bilang gini, di 2 Tawarik 7 ayat 14. Umatku yang atas namanya disebut, atas namaku disebut, merendahkan diri berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat. Berbalik itu ngapain? Ngomongin jalannya ya. Berbalik tuh gimana balik? Balik kan, jalan ke sini, balik sana. Artinya menjauh atau mendekat sama yang tadi arahnya? Menjauh.
tapi apa yang Lot pilih, dia malah menetap di sana. Kalau kata tulisannya gini, berkemah. Kemah itu tempat tinggal. Dia milih tinggal di sana. Coba bayangin, di mata Tuhan itu jahat, dia malah milih tinggal di sana. Kalian gak gitu? Tuhan bilang, jangan ini sayang, jangan ini nak. Tapi malah enak Tuhan. Susah ngelepasinnya. Padahal kita tahu kalau itu dosa, kita tahu kalau itu salah, kita tahu kalau itu gak berkenan buat Tuhan, kita tahu bahwa itu jahat di mata Tuhan. Tapi enak Tuhan. Apa yang benar, akhirnya kita gak ngelihat, kita gak mau lakuin, gara-gara apa? Demi keuntungan aja. Jadi kalau kita ngerjain segala sesuatu demi apa yang membuat kita untung, sebenarnya ujung-ujungnya kita lagi mengkhianati kebenaran, teman-teman. Oke. Yang ketiga, teman-teman. Kalau kalian, kita mengerjakannya demi keuntungan saja, demi cuan aja, kita sebenarnya sedang menyerahkan diri dalam bahaya. Menyerahkan diri dalam bahaya. Tadi kan bilang bahwa Lot memilih menetap dekat Sodom. Di ayat 10 bilang gini, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dekat-dekat sama yang akan Tuhan musnahkan. Berani gak kalian kalau tahu? Contoh nih. Anggap aja di Harta Gading itu mau dimusnahin. Ada yang berani bikin rumah di sampingnya? Gak ada lah. Mau dijual harga murah? Ada yang mau? Gratis dikasih? Ada yang mau? Intinya kita gak akan dekat-dekat di tempat yang mau dihancurin. Benar gak? Kita gak akan dekat-dekat. Tapi sebenarnya kita gak sadar kalau kita memilih melakukan segala sesuatu demi keuntungan kita, demi cuan kita, demi apa yang kita mau, demi kita aja. Ujung-ujungnya kita sedang menyerahkan diri lagi dekat-dekat sama apa yang mau dihancurin sama Tuhan. Kejadian 19 ini nyambung ya, 19:24-26. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan. Dari langit dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ini cerita akhirnya Sodom dimusnahkan dan ceritanya istri Lot yang jadi tiang garam. Menjadi tiang yang lain. Jadi tiang garam. Dan waktu kafir ke sana dikasih tahu itu yang di situ tuh waktu ke daerah ini yang daerah istrinya Lot jadi tiang di situ gitu. Dan di perjanjian baru Tuhan Yesus sampai mengingatkan ada contohnya teman-teman Lukas 17 ayat 30-33 di bawahnya. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya ia akan kehilangan nyawanya dan barang siapa kehilangan nyawanya ia akan menyelamatkannya. Kita ngelakuin segala sesuatu demi menyelamatkan nyawa, tanda kutip. Padahal demi keuntungan kita maksudnya. Keuntungan kita, padahal kita sedang kehilangannya. Menyerahkan diri dalam bahaya. Hari ini mau ngingetin sama kita semua, ini buat Kak Felix juga. Jangan apa yang kita kerjakan demi keuntungan kita. Jangan apa yang kita kerjakan demi cuan-cuan-cuan aja, teman-teman akan terjebak di sana. Ngeliat Instagram, ngeliat teman-teman kok mulai pada pergi-pergi ya. Kok handphonenya ganti-ganti mulu ya. Kok udah yang bobanya ada 5 ya. Gak tahu tuh handphone apa kok bulatnya ada 5. Handphone apa remote ya. Intinya kita ngeliat teman-teman dapetin hal yang baik, yang baik. Terus kita sirik dan akhirnya kita berusaha ingin mendapatkan hal yang sama, bahkan hal yang lebih. Yang akhirnya membuat kita gagal ngelihat apa yang Tuhan lihat. Dan akhirnya cenderung akhirnya kita mengkhianati kebenaran apa yang benar. Dan akhirnya kita menyerahkan diri dalam bahaya. Kita gak sadar di situ tempat-tempat di mana Tuhan yang akan hancurkan dalam kehidupan kita. Teman-teman bisa baca ayat ini, banyak cerita di Perjanjian Baru, Judas Iskariot contohnya. Dipilih sama Tuhan jadi muridnya cuma 12 loh, yang dipilih kan sedikit ya. Dari 80 ini aja 12 saja yang Kak Felix pilih sedikit juga. Dari ratusan ribuan orang yang ketemu sama Tuhan Yesus dipilih 12 salah satunya. Bahkan dikasih kepercayaan megang duit. Megang kas, megang duit. Tapi karena dia ngelakuin segala sesuatunya demi duit, apa yang dia kerjakan? Pencuri. Sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sampai akhirnya dia pun menyerahkan Yesus gara-gara duit. Dia menyerahkan dirinya dalam bahaya.
Dan coveris tutup sama ayat ini. Tutupnya banyak. Filipi 3 ayat 7-11 saja yang sampingnya bilang ini. Tetapi ini Paulus nulis buat jemaat di Filipi. Paulus nulisnya lagi diapain? Lagi di mana? Di penjara. Di penjara. Paulus nulisnya lagi di penjara. Ya. Dalam keadaan yang gak enak, dia sedang murid. Dan dia di keadaan dia gak enak, yang dia pikirin siapa? Orang lain. Dalam keadaan yang dia sedang rugi, tanda kutip, di penjara, dia masih mikirin jemaat di Filipi. Keren gak? Iya loh, keren banget loh. Tapi karena Kristus, maka semuanya yang dahulu saya anggap sebagai sesuatu yang mencuankan, ya, menguntungkan, sekarang menjadi sesuatu yang merugikan. Bukan saja hal-hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya anggap semuanya itu sebagai sampah saja, supaya saya bisa mendapat Kristus dan betul-betul bersatu dengan Dia. Coba teman-teman, Paulus bilang, yang dulu gua anggap cuan, yang dulu gua anggap untung, ternyata sekarang buat gua itu ngerugiin gue. Karena yang lebih berharga adalah pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi kadang-kadang kita mengerjakan yang menguntungkan, tapi meninggalkan yang berharga. Sekali lagi, seringkali kita memilih mengerjakan yang menguntungkan, tapi kehilangan yang berharga. Padahal semestinya kita menjaga yang berharga. Dan ayat di bawahnya kah? Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus, mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. Dan saya berharap bahwa saya sendiri akan dihidupkan kembali dari kematian. Dan ayat selanjutnya teman-teman, di ayat 12-16. Untuk itulah Ia sudah merebut saya dan menjadikan saya miliknya. Untuk apa? Untuk mengenal Dia. Saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Paulus dalam keadaan menderitanya, dia mikirin jemaat Filipi, dia kasih surat keteladanannya untuk bilang ini, jangan kejar yang fana, jangan kejar yang menguntungkan, pilih yang lebih berharga, yaitu pengenalan akan Yesus. Semakin kamu kenal Yesus, semakin kamu tahu kehendaknya, semakin kamu tahu kehendaknya, semakin kamu yakin jalanin kehidupanmu, semakin kamu yakin jalan kehidupanmu, semakin kamu gak tergoda sama godaan sekitarmu. Ini seorang teolog tulis begini. Boleh dibacain gak? Kanovi bacain kurang lebih. Bahwa jelas yang Yesus kerjakan. Tahu gak kenapa Paulus bisa segila itu? Lagi di penjara mikirin orang lain. Lagi ngalami sesuatu yang merugikan, tapi mikirin orang lain. Demi melakukan lagi yang nggak ada cuannya buat dia, tapi dia mikirin orang lain. Tahu nggak apa? Karena dia tahu apa yang Yesus kerjakan buat hidupnya. Makanya dia bilang, tetapi karena Kristus, maka semuanya yang dulu aku anggap menguntungkan sekarang jadi merugikan. Karena Kristus yang mengerjakannya buat orang-orang pilihannya. Dia menurunkan dirinya yang dari kemuliaan jadi di bawah. Gak menguntungkan buat dia,
apa yang Yesus kerjakan menguntungkan buat dia gak? Kehilangan nyawa siapa yang untung? Walaupun orang Jawa kalau patah kakinya, untung masih patah yang kanan, yang kiri belum. Orang Jawa ngomong gitu, yang selalu pada sial-sialnya selalu begitu kan, ya untung telinga kanan yang kiri enggak. Selalu ada kebaikan di sananya, tapi maksudnya begini. Kalau udah nyawa hilang, apalagi? Kalau diri yang disiksa, apalagi? Enggak ada keuntungan bagi dia, enggak ada cuan bagi dia karena dia yang kerjakan kehendak Bapa di surga. Demi kita, Yesus menurunkan dirinya dari kemuliaan sampai titik yang terendah sebagai manusia untuk mati di kayu salib. Hidupmu bukan tentang cuan, tapi tentang kebenaran dan kehendak Tuhan. Berharap dari firman Tuhan sederhana ini ngingetin sama teman-teman semua. Masih muda, mungkin banyak pilihan yang menggoda kalian hari-hari ini. Tapi pilihlah di mana, di situ tentang kebenaran dan tentang kehendak Tuhan. Jangan yang menguntungkan, karena semuanya sampah. Sekali lagi Kak Fris bilang, semuanya sampah. Seperti yang Paulus bilang sama jemaat Filipi. Kak Felix mau ngomong sama teman-teman di Impact Youth, sama adik-adiknya Kak Felix. Jangan kejar sampah. Jangan kejar yang salah. Kebenaran dan kehendak Tuhan ada, biarlah di situ kamu ada. Dan aku berdoa dan berharap bahwa aku akan dengar banyak kesaksian, akan dengar banyak kehebatan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kalian. Waktu kalian memilih di mana Tuhan ada, di situ aku ada. Bukan di mana tempat yang menguntungkanku. Bukan di mana tempat yang aku dapat duit lebih banyak. Aku dapat panggung lebih banyak. Aku dapat followers lebih banyak. Aku dapat segala sesuatu lebih banyak. Bukan. Karena sampah. Banyak orang terkenal di sana. Sebutlah siapa. Banyak orang terkenal dengan Kak Felix suka Linkin Park. Suka banget. Punya duit, punya keluarga happy. Mati bunuh diri. Karena sejatinya, di mana nggak ada kemudahan kehendak Tuhan, nggak ada damai sejahteranya di sini. Karena sebagai ciptaan Tuhan, ada lubang kosong di hati kita yang harus Yesus yang isi. Makanya dia mati buat kita dengan tangan yang terlubang. Karena dalam lubang itu aku yang isi, kata Yesus. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang menguntungkan. Walaupun aku, tanda kutip, Yesus bilang, aku ngerjain yang merugikan aku. Aku kehilangan nyawaku, tapi worth it kok demi begini nih. Demi kalian diuntungkan. Dia mengerjakan kerugian dirinya demi kita yang diuntungkan. Yang tadinya di dalam maut, diangkat di dalam kerajaan Allah. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini, sore ini Tuhan. Mengingatkan setiap kami bahwa dalam setiap apa yang kami putuskan, dalam setiap apa yang kami ambil dalam pilihan kami, kami gak hitung-hitung tentang apa yang menguntungkan kami. Tapi biarlah yang kami ambil tentang di mana kebenaran itu ada dan di mana kehendak Tuhan dinyatakan. Berdoa buat setiap kami yang hari-hari ini sedang bingung mau ngambil keputusan dalam segala sesuatu yang mereka sedang gumuli. Dalam apapun itu Tuhan. Aku gak tahu persis setiap teman-teman, setiap adik-adikku yang ada di sini, apa yang sedang mereka doakan. Tapi biarlah firman ini termaterai dalam hati mereka. Sehingga mereka mencari bukan yang menguntungkan mereka. Tapi mereka cari di mana Tuhan ada. Di situ aku ada. Di mana Tuhan berkenan, di situ aku ada di sana. Di mana kebenaran itu dinyatakan, di situ aku ada di sana. Di mana kehendak Tuhan terlihat jelas, di situ aku ada di sana. Aku ada di sana. Karena aku gak mau melihat, karena aku gak mau gagal melihat apa yang Tuhan lihat. Dan aku gak mau mengkhianati kebenaran dalam hidupku yang udah Tuhan taruh lewat pengorbanan-Mu. Dan aku gak mau menyerahkan diri dalam bahaya, karena Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik dalam kehidupanku. Sehingga dalam setiap apa yang aku putuskan dalam langkah-langkah kami Tuhan. Dalam pergaulan kami, dalam pertemanan kami, dalam pilihan pendidikan kami,
dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam segala sesuatunya. Bukan tentang cuan, tapi tentang Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bukan tentang cuan, bukan tentang keuntungan kami, tapi tentang Tuhan. Roh Kudus berbicara di hati kami lebih lagi dengan kata-kata lebih lagi Tuhan, karena hamba berhenti. Tapi aku percaya Roh Kudus mampu menerjemahkan lebih lagi dalam setiap mereka. Mungkin hari ini mereka belum mengerti, tapi waktu mereka diperhadapkan sama proses ini, sama momen ini, Tuhan, Roh Kudus ingatkan ayat ini, ingatkan firman ini dalam mereka. Sehingga mereka hari-hari ini akan memilih apa yang benar, yang disebut kebajikan, yang di mana Tuhan ada, Tuhan yang beserta. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom teman-teman Impact Youth, terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya percaya teman-teman semua merasa terberkati mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk setiap firman Tuhan yang sudah diberikan bisa teman-teman renungkan dan lakukan supaya benar-benar menjadi rema di dalam hidup teman-teman semua. Terus ikuti ibadah Impact Youth secara online di setiap hari Sabtu jam 5 sore melalui channel YouTube Impact Community Indonesia. Dan untuk teman-teman yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, kami mengundang teman-teman untuk bisa hadir secara on-site mengikuti ibadah Impact Youth di Mall of Indonesia, lantai P3 di Gereja Impact Community Indonesia di hari Minggu jam 5 sore. Impact Youth tidak hanya memiliki ibadah secara onsite dan online, tetapi kami juga memiliki komsel yang bisa dilakukan secara onsite dan juga online yang bernama Impact Family. Bagi teman-teman semua yang tertarik untuk join komsel secara online, bisa secara langsung men-scan QR code yang ada dan nantinya teman-teman akan diarahkan untuk bisa mengikuti komsel secara online. Bagi teman-teman yang rindu untuk mengikuti komsel secara onsite, teman-teman bisa segera mendaftar di nomor admin yang tertera di bawah ini. Komsel ini akan dilangsungkan di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3, dan akan diselenggarakan setiap 2 minggu sekali. Kami juga mau mengundang teman-teman semua yang suka banget berolahraga untuk bisa mengikuti IF Gen Fun Cup yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024 ini. Yuk segera daftarkan diri kamu dan teman-teman kamu bisa menghubungi nomor admin yang tertera. Impact Youth juga memiliki program pelayanan yang bernama Impact Youth Goes to Campus, yang dimana jika teman-teman semua mempunyai persekutuan doa, rokris atau juga komunitas-komunitas yang perlu untuk dimentoring dan didukung secara rohani, teman-teman bisa segera menghubungi nomor admin yang tertera di bawah ini. Teman-teman bisa mengundang kami untuk memperlengkapi komunitas-komunitas kamu dan kami siap untuk melayani kamu secara langsung. Bagi teman-teman yang ingin mendukung pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, teman-teman bisa banget membeli merchandise-nya seperti kaos yang sekarang sedang saya pakai ini, atau juga hoodie dan jaket, ataupun ada merchandise yang lainnya yang teman-teman bisa cek ketersediaannya di ID Instagram yang tertera di bawah ini. Atau bisa juga untuk segera menghubungi nomor admin yang tertera. Demikian pengumuman kali ini, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu
pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Christianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau close caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah Youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Mari bergabung dalam perjalanan ziarah ke Turki 7 Gereja Wahyu tanggal 15 hingga 25 September 2024 bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. Dalam perjalanan ini, kita juga akan mengunjungi Kapadokia dan Troy. Dapatkan bonus menaiki cable car di Pergamon Acropolis dan menginap di Hotel Bintang 5 selama perjalanan. Daftarkan diri Anda sekarang juga, karena tempat sangat terbatas, dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau dapat menghubungi Booth Kanatur di lobi Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.